Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku Faris, RU Advokat, single bar atau multibar. Kami sepakat dengan single bar, di mana hanya ada satu organisasi advokat dalam suatu yurisdiksi. Organisasi lain mungkin saja ada, akan tetapi hanya satu yang diakui negara, dan semua advokat wajib bergabung di dalamnya. Mengamati konsep pada pasal 15 dan 16 RU Advokat yang mengatakan organisasi advokat dapat dibentuk dengan paling sedikit 35 advokat dengan akta notaris. Ini dapat membuat semakin menjamurnya organisasi advokat nantinya. Tanpa bermaksud mengesampingkan hak konstitusional dan derogable right untuk berorganisasi, akan tetapi menurut kami, sistem multibar yang tertuang dalam RUU Advokat akan melahirkan advokat-advokat nakal karena sulitnya pengawasan dan penindakan. Selain itu, konsep Dewan Advokat Nasional yang tertuang pada pasal 43 RUU Advokat akan melemahkan independensi profesi advokat karena pembentukannya tidak akan terlepas dari pemerintah dan partai politik. Kami pertahankan single bar yang pertama adalah pemberian bantuan hukum gratis bagi kaum miskin akan maksimal jika hanya ada satu wadah profesi advokat. Namun apabila konsep multibar jadi diterapkan pada rancangan undang-undang advokat, maka gerakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin akan semakin jauh dari apa yang diharapkan. Karena semua organisasi advokat berjalan sendiri-sendiri sehingga menyulitkan pendistribusian advokat di seluruh tanah air. Sedangkan di Indonesia, dengan 29 juta penduduk miskin, yang mana 70 ribu sampai dengan 75 ribu kasus membutuhkan pendampingan secara pro bono. Yang kedua, mudahnya pengawasan, pembinaan, pengembangan dan manajemen. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103 tahun 2013, pemerintah menerangkan bahwa organisasi advokat bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Single Bar Association adalah suatu conditio sine qua non. Dengan demikian, maka kode etik profesi advokat dapat tercapai dan terimplementasikan. Untuk negara kesatuan seperti Indonesia seharusnya menggunakan bentuk single bar. Apalagi Indonesia menganut Eropa kontinental bukan Anglo-Saxon. Jika Indonesia nantinya menggunakan bentuk multibar, pertanyaan kemudian, manajemen dan pola rekrutmen yang seperti apa yang akan diterapkan? Karena dalam hal perekrutan, standar kualitas advokat akan berbeda jika menggunakan bentuk multibar. Sehingga esensi advokat sebagai legal service terhadap kliennya akan terabaikan, di mana tidak ada lagi kepastian hukum, dan organisasi advokat lebih mementingkan kuantitasnya dibandingkan kualitas organisasi advokat itu sendiri.